tenang agar ular merasa aman. Jadi dia menyambar teman-teman. Mainkan. Kenalkan aja. Mainkan. Oh iya teman-teman, kasih like-nya dulu dong. Dan jangan lupa subscribe juga ya. Ya ini teman-teman, proses penjinakan pada ular piton. Ular ini tidak berbahaya. Nah, ikuti alurnya si ular, buat dia senyaman mungkin agar dia bisa merasa tenang dan nyaman pada saat berada di tangan kita. Proses penjinakan ular tidak bisa dalam satu kali teman-teman. Jadi proses penjinakan itu harus rutin. Minimal luangkan waktu kurang lebih 15 menit untuk proses penjinakan setiap hari, sampai ular benar-benar lemot dan tidak mau kabur-kabur, apalagi menyerang kita. Nih. Ular masih mau kabur-kabur dan masih berontak. Ikuti alurnya si ular. Oke. Ular sekarang dalam posisi siaga nih, teman-teman. Oke, kalau ular sekarang dalam posisi siaga, kita harus buat dia supaya jalan. Caranya pelan. Nah, kalau ular dalam posisi S, artinya dia dalam posisi siaga. Nah, jangan memberi gerakan tiba-tiba. Nah, kalau dia posisi siaga, dia akan membelit seperti ini. Nah, caranya handle. Tolong jangan di sebelah sana, mundur. Pelan-pelan, arahkan ini bagian belakang. Oke. Nah, terus kita ikuti alurnya dia. Diamkan dulu dia jalan, tenang. Biarkan dia dulu tenang, jalan, baru kita ikuti alurnya dia. Nah, usahakan ulangi terus rutinitas seperti ini sampai ular benar-benar jinak dan lemot. Sebenarnya tidak ada istilah ular jinak, cuman ular sudah merasa nyaman dan tenang ketika berada di dekat kita manusia. Ketika ular sudah merasa tenang dan nyaman, maka ular itu tidak akan lagi agresif dan sifat liarnya pun akan berkurang. Oke. Kita ending lagi. Kita alur ularnya jalan. Oke. Nah. Oke. Ini ya. Nah. Yang perlu diingat pada saat menendang ular ialah jangan pernah panik. Dan usahakan pada saat menendang ular, kita tidak sedang berada di tempat orang banyak, karena itu akan mengganggu proses handling atau penjinakan, karena ular akan merasa lebih terancam. Itu akan memperlambat proses penjinakan. Nah, kalau sekarang kita sedang berada satu atau dua orang, mungkin ular tidak akan terlalu terancam. Ini, ya, mau handle lagi. Nah.
abang udah kelelahan tuh main bola. Terus nih proses seperti ini sampai ular benar-benar sudah jinak dan lemot lah, sudah ada istilah jinak. Orang tang merasa tenang. Nah, kalau kita sudah mulai kelelahan, kita buat ular, buat posisi ular supaya tenang dan nyaman di tangan kita. Oke, kita sambil seperti ini, buat ular membelit pelan-pelan. Oke, kita beri posisi nyaman pada ular. Ini, lalu kita. Dari posisi nyaman dulu pada ular. Berikan dulu dia jalan. Oke. 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 Nah, kalau ular sudah dalam posisi seperti ini, kita usahakan untuk jangan memberi gerakan tiba-tiba. Kita tenang, ular tenang. Beri waktu durasi kurang lebih minimal 1 menit. Ular masuk tenang. Biar ular ini merasa nyaman pada saat berada di tangan kita. Oke. Oke. Lebih 1 menit ya, seakan ular merasa nyaman dan aman. Oke teman-teman, kami rasa cukup sampai di sini dulu video tips cara menggunakan ular liar buat pemula. Ular ini bukan ular berbisa. Jangan lupa dukung terus channel ini dan klik like, comment, share, dan subscribe.